Allah yaqbil biha ala a'da'ih wa yasrifuha an awliya'ih. Allah hanya ngasih dunia kepada yang dibenci, pada musuhnya, dan menjauhkannya dari yang dicinta. Ya kok bisa? Falyahmudillah alladzi syabbahu bi anbiya'i wa awliya'i wa ibadis salihin. Karena banyak para nabi, para wali, para orang-orang soleh itu dijauhkan dari dunia, terlebih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ikhtiari, bahkan bukan Allah menentukan, tapi Nabi Muhammad dikasih pilihan. Kamu mau jadi nabi sekaligus raja apa hamba dan nabi? Ya mending aku jadi hamba dan nabi aja, enggak mau jadi nabi sekaligus raja. Ini kata para ulama, mukjizat yang dimiliki oleh nabi mengenai masalah dunia ini lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja dunia, tapi Nabi Muhammad tidak mau dengan dunia. Luar biasa. Ya, kalau antum dikasih pilihan miskin atau kaya, ya pasti semuanya milik ah kaya. Orang yang hebat itu yang milih miskin. Ya, miskin atau kaya, kita semuanya miskin ya, terpaksa, tapi kan gitu ya. Pengennya sih kaya kan gitu. Nabi Muhammad itu enggak dipilih, kasih pilihan miskin atau kaya, milih miskin. Subhanallah, hebat loh ini Nabi Muhammad ini, berjuang loh ini 24 jam. Semenjak diutus menjadi nabi, enggak ada beliau tidak berjuang. Terus 24 jam mikir perjuangan, tapi gak butuh sama dunia. Subhanallah. Tapi ada asya, asror, rahasia, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu lebih dan utamanya seorang istri yang solehah dan seorang paman yang mensupport perjuangannya. Paman dan istrinya ini orang-orang yang berduit, berharta. Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah Al Kubro. Nabi Muhammad pribadi enggak mau. Tapi subhanallah, Allah menggiring orang-orang yang berharta daripada keluarganya, terlebih istrinya yang tercinta, itu mulai menikah sama Nabi jadi kaya raya dan meninggal dalam keadaan enggak punya apa-apa. Itu Siti Khadijah. Istimewa ini. Ya, tapi kalau kita kan kalau bisa ya kaya sendiri aja kan gitu. Enggak perlu orang lain, kita pengen sendiri saja yang kaya. Tapi ya, subhanallah. Banyaklah permintaan di hati ini, keinginan di hati yang membuat kita jauh dari Allah, berpaling daripada Allah. Padahal kalau kita ridha dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, di saat itu juga kita jadi wali Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang tahu dirinya, kalau dirinya hamba, ya pada saat itu juga dia akan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya.